Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sebagai seorang manusia yang hidup di atas dunia ini adalah merupakan tempat kehidupan sementara. Kata orang, dunia bukan tempat hidup tapi untuk mati. Kehidupan yang betul-betul kita akan hidup iaitulah apabila kita bangkit di akhirat esok, kita dapat masuk dalam syurga. Itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Maka di saat kita menunggu saat kematian ini, para ulama mengatakan umur manusia ini seperti air batu, ais. Umur kita seperti ais. Ais ini kalau kita tak keluar daripada peti, dia akan cair. Dia akan titis, cair sikit demi sikit dan akhirnya hilang. Umur kita sama juga. Sama ada kita gunakan dia atau tak guna, dia akan berjalan mengikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, buatlah persiapan awal-awal bahawa kita akan mati. Maka pergunakanlah masa yang kita ada itu supaya kita tidak sia-sia, kita tidak kecewa di akhirat nanti, insya-Allah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzat. Nabi mengatakan, banyaklah kamu mengingati perkara yang akan menghilangkan kelazatan. Apa dia? Iaitulah al-maut. Hadis ini dalam An-Nasa'i dan Tirmizi. Siapa-siapa yang mengingati kematian, kalau dia hidup dalam keadaan susah, dia akan rasa luas. Sebab tak lama lagi dia akan mati. Dan sekiranya dia luas, dia lara, dia leka, dia akan rasa sempit. Sebab dia akan ingat bahawa tak lama lagi aku akan mati. Maka kematian itu menjadi satu pagar, tembok. Orang yang lara akan yutan balik. Orang yang sedang beribadah akan menambahkan ibadahnya. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibnu Umar, katanya, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10 orang. Faqama rajulun minal ansar, seorang laki-laki daripada ansar bangun, dia kata, faqala ya nabiyallah, man akyasun nasi wa ahzamun nas, siapakah manusia yang paling cerdik dan orang yang paling kuat semangat? Qal aktsaruhum zikran lil maut, iaitulah orang yang banyak mengingati kematian. Wa ashadduhum isti'dada lil maut qabla nuzulil maut, bukan sekadar ingat, kali ingat saja semua kita ingat belaka, tetapi mereka sangat membuat persiapan yang banyak untuk menghadapi saat kematian sebelum datangnya. Ulaikal humul aqyas, Nabi SAW mengatakan itulah orang yang cerdik. Zahabu bisyarafid dunia wa karamatil akhirah, mereka berjalan dengan kemuliaan di atas dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, insyaAllah. Hadis ini riwayat Ibn Majah dan At-Tabarani, kata Iraqi, isnaduhu jayyid. Maka ada kata-kata yang menarik, iaitulah kafa bil mauti wa'izan, cukup kita tengok kematian itu menjadi peringatan kepada kita. Bukan kita tengok orang mati kita boleh jadi semangat juga. Yang kita bimbang hari ini, setengah masyarakat kita ni terbalik. Bila ada kematian dalam kampung, suka dia, ah, tiga hari tak masak nasi sebab ada jamuan. Kita patutnya tengok mati kita tak lalu makan, sebab itulah dia panggil kematian. Kata di Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, man aktsara min zalika min zikril maut,
akrama bisalah tadi asya. Tanda. Sesiapa yang banyak mengingati kematian, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia tiga perkara. Tiga perkara Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang mengingati kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Tangguh apa lagi kita ni? Tak apalah, nanti apa nanti? Nanti ja'al maut, nanti malaikat maut datang, nak buat apa lagi kita? Mana orang ni bila ingat mati, dia akan taubat daripada dosa-dosa dia yang lepas-lepas, menyesali perbuatan yang lalu dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan jahat itu. Yang kedua, waqanaatul qalb. Hati dia jadi tenang, tak tamak lagi. Tamak buat apa? Kalau kita tamak nak kejar dunia pun, dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Dan harta yang kita kumpul, yang kita miliki, yang kita sayangi, semua berpindah milik menjadi hak orang. Hak kita, apa yang kita bawa, bekalan yang telah kita sediakan, amalan-amalan yang telah kita sediakan, sedekah-sedekah, wakaf-wakaf yang telah kita sediakan, itu jadi hak kita. Hak lain-lain habis, jadi hak kita pusaka. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Dia jadi aktif, rajin beribadah. Sebab apa rajin beribadah? Sebab kita tahu kita akan mati. Kalau tak ada ibadah, bermakna kita akan pergi keseorangan diri, tidak ada teman, tidak ada siapa yang akan membantu kita di dalam perjalanan hidup ini. Maka dengan itu, satu perkara yang cukup menakutkan kita, suatu perkara yang cukup membimbangkan kita, apabila kita tidak mengingati kematian. Kata di ahli fikir, berbeza antara takut mati dengan ingat kemati. Orang takut mati, dia tak nak mati. Nah, semua ubat jenis ubat orang jual, dia beli belaka. Apa saja ubat orang jual, dia akan beli sebab dia tak nak mati. Tetapi orang yang mengingati kematian, maka dia akan dapat, yang pertama sekali, segera bertaubat. Hati dia tenang, tidak tamak, dan dia aktif beribadat. Wal'aks, sebaliknya pula, وَمَنْ نَسْيَ الْمَوْتُ أُقِبَ بِسَلَهَةِ أَشْيَا. Siapa dia lupa kepada mati, maka dia akan dihukum ataupun diberi tiga perkara. Yang pertama, تَسْوِفُ التَّوْبَةِ. Dia akan menangguh-nangguhkan taubat. Umur aku baru 40 tahun. Arwah bapak ni mati umur 80. Ada 40 dia. Boleh enjoy lagi. Buah besar lagi. Tak mau mati. Tak mau taubat. Yang kedua, tarkur redha bil kafaf. Dia tidak tenang, tak redha, hati dia tomak, nak lagi, nak lagi. Ni ada setengah orang ni dah pencin. Sepatutnya pergi ke masjid, pergi ke tempat pengajian, buka kitab. Ni dah saya lepas pencin kerja, kerja besar dah, gaji dah cukup. Tapi hati itu kuat, nak pergi buka kebun dalam hutan. Kita kata Masya Allah. Orang buka kitab, buka Quran, nak mengaji, kita nak pergi buka kebun, duduk dalam hutan. Tak salah, tapi itulah menunjukkan bahawa tamaknya hati itu masih lagi. Yang ketiga, wattakasul fil ibadati, maka dia akan malas beribadah. Jadi kita berbeza dengan dua perkara. Dunia ini bukan tempat meninggal, bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat, dunia tempat apa? Tempat meninggal, mana kita akan mati di sini. Bukan tempat tinggal yang abadi, tempat tinggalnya di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Dan orang yang takut kepada mati, dia tak nak mati. Orang yang ingat kemati, dia akan buat persiapan tiga perkara yang telah kita sebut. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan kita menghadiri majlis ilmu, mengingati kematian ini akan melembutkan hati kita, menyebabkan kita sentiasa berfikir bahawa dunia ini akan ditinggalkan bila-bila masa. Yang betul-betul memberi manfaat kepada kita, iaitulah apabila kita berada di akhirat nanti dan kita telah dapat melintasi siratul mustaqim, sirat, dan kita dapat menjejakkan kaki kita ke dalam syurga, maka itulah yang dikatakan kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, insya Allah.
Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita husnul khatimah dan yang melayakkan kita untuk menjadi penghuni syurga jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang luasnya seluas langit dengan bumi ini. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.